jenis lah. Habis-habis tak ada pun orang kata cekodok bawang pun suka. Cekodok pisang. Sebab saya suka. Suka sangat cekodok pisang. Tak tambah kan kalau cekodok pisang tu buat yang jenis lembut-lembut tu. Wanita hari ini. Assalamualaikum, selamat tengah hari, salam sejahtera. Anda bersama saya Hawa Rezwana dan juga Sugita Chandran. Wanita hari ini, untuk hari ini 24 Mei 2022, hari Selasa. Harapnya semangat anda terus membara untuk habiskan hari ini dan hari-hari yang seterusnya. Ya, betul Hawa. Dan kalau mereka yang menonton semalam, pastinya mereka dah tahu hari ini kami bawakan anda cucur. Pelbagai jenis cucur, tapi sabar. Walaupun bau di sekitar lobi Sri Pentas ni sangat kuat, saya dah boleh bau cucur tu sebab tengah digoreng di belakang dan di hadapan ni. Banyak jenis cucur. Tapi apapun, kami nak memberikan anda sedikit update di mana semalam telah berlangsung acara penutup Sukan SEA 2021 dan di sini kami di WHI ingin mengucapkan tahniah kepada kontijen negara kita Malaysia yang telah mengharumkan nama negara. Ya, dan kalau betul. Kita maksudnya, lihat tahniah kita ucapkan juga buat Juaidi Marzuki dari Sukan Memanah dan juga Rachel Yoh yang bertanding dalam Sukan Gimnastik sebab masing-masing dipilih sebagai atlet terbaik Malaysia pada Sukan SEA 2021. Jutaan tahniah kita ucapkan. Ya, tahniah. Dan kalau kita lihat pemenang keseluruhan adalah Vietnam di mana telah mengutip 205 emas, pingat emas, dan diikuti dengan Malaysia di tangga 6 sebenarnya dengan kejumlah pingat yang dikutip 175 pingat dengan 38 emas. Jadi tahniah sekali lagi kepada kontijen negara kita. Ya, kita terus beri semangat kepada semua atlet kita yang belum menang. Kita teruskan beri semangat sampailah Malaysia terus disebut-sebut di persada antarabangsa. Okey, Hawa. Itu berkaitan dengan Sukan SEA 2021. Tapi saya nak berbalik kepada topik kita pada hari ini. Sebab bau cucur. Dah kuat. Ya, betul. Cucur. Awak suka makan cucur ke tak? Oh, saya suka. Suka. Tambah-tambah kalau makan dengan kuah kacang. Oh, kuah kacang. Tapi kat depan ni ada kuah kacang. Ini cucur udang. Ini cucur udang makan dengan kuah kacang. Kalau yang ini cucur jagung tapi ada juga campuran udang. Ada cucur udang juga lah. Okey, yang kalau cucur itu, saya suka makan cucur yang biasa lah yang ada bawang, apa sayur kuaci, sayur yang warna hijau tu yang ini. Kuci dah kucai. Saya cakap tu kuih kuci. Itulah orang yang tak pandai masak ni. Nama saya dia kena ambil masa sikit. Okey, itu saya. Tadi Sugi nak tanya kuih ni. Ni nama dia cucur Jawa. Tapi nampak seperti peneram. Jadi kita nak tahulah apa beza peneram dengan cucur Jawa. Tapi untuk siaran hari Selasa ini, kami bawakan anda persembahan daripada Adami Hairi. Jom kita dengarkan. Pandangan matamu, tidak ku menyanyi dan berlagu. Sering saja ku ditertawakan. Ku ingin kejar impian. Kini pesona ala cahaya, pastikah enggan percaya. Pentas ini menjadi saksi, aku penghiburmu. Mari sama kita juga jadi puncak semangatku. Doakan agar ku kan kuat hadapi kegagalan yang terkadang hampir melemahkanmu.
manis pandangan matamu. Tak ku menyanyi dan berlagu, sering saja ku ditertawakan. Ku ingin kejar impian. Kini pesona ala cahaya, masih ganggan percaya. Sama kita menyanyi, berdansa, menghiburkan hatimu tanpa dendam dan benci. Terima kasih karena kau juga jadi punca semangatku. Doakan agar ku kan kuat hadapi jalan yang terkadang hampir melemahkan nurani ini. Ku hanya ingin menghibur. Mari sama ingin menghibur. Wow, 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 wow. Itu dia Adami Hairi dengan lagunya Forte. Apa khabar Adami? Baik, alhamdulillah. Baik, terbalik. Mau kena ya. Kita panggil Adami ke kita panggil Hairi? Adami. Panggil Adami. Yes, okey, baik Adami. Tadi lagu yang dinyanyikan lagu Forte. Yeah, bila betul. Tadi saya dengar tu macam nak menari caca pun ada juga. Yeah. Adakah Michael Bublé merupakan ikon? Atau idola? Lebih kurang. Sebab lagu ni dia bentak pop Latin kan? Jadi kat sini saya tak boleh. Kenapa tak menari sekali tadi? Itulah nak ajak awal sekali tadi. Pemalu. Okey, Adami, lagu Forte ini kisahnya tentang apa? Okey, lagu Forte ni sebenarnya 100% mengisahkan baik-baik lirik dia tu tentang perjalanan saya juga. Komposer menciptakan lirik ni tentang perjalanan saya dalam orang kata sebelum ni, sebelum masuk industri muzik ni, betapa struggle-nya, susah payah kita nak masuk dalam industri ni. Dan dari situlah tercetusnya idea komposer ni. Lagu ni lahir daripada kisah sendiri juga. Betul. Okay, kalau dengar baik-baik lirik dia tu memang ni. Dan yeah, lagu ni sebenarnya dia memberikan motivasi juga lah pada orang. Anda kata macam orang yang rasa dia tu rendah diri ke. Yeah. Tapi jangan, kita kena berusaha untuk tunjukkan yang kita boleh sebenarnya. Betul, pastinya. Sebab bila tadi kan dengar aku ditertawakan. Betul. Maksudnya dalam mengejar cita-cita pun bukannya mudah. Bukan semua orang mendapat sokongan yang dimahukan kan. Dan difahamkan Adami merupakan seorang penjawat awam juga, bekerja. Yeah, okey, jadi macam mana tu? Bekerja sebagai seorang pejabat awam dalam masa yang sama nak ceburi dalam bidang seni. Betul. Bagi saya sekarang ni adalah masa juga. Masa tu adalah penting sebab kita berbagi masa dengan kerja hakiki kita dan juga minat kita dalam bidang nyanyian ni. Jadi fokus tu adalah orang kata itulah adalah cabaran utama saya lah. Masa itulah. Masa. Masa tu. Tapi apa pun saya akan dahulukan dulu kerja hakiki saya dulu. Okey. Adakah berhasrat satu hari nanti bila nama semakin meningkat naik, sering mendapat jemputan ke sana sini, nak tolak pun sayang sebab kalau boleh nak tingkatkan lagi nama dalam industri. Adakah akan terus fokus dalam bidang seni muzik, Adami? Dalam muzik ni sekarang ni untuk nyanyian ni saya akan jadikan dia sebagai hobi saya lah. Dan kerja hakiki itu saya memang akan teruskan sebab itu juga adalah minat saya dalam bidang Kementerian Kesihatan ini. Dan orang kata itu adalah sembilan juga untuk menyanyi ini. Maksudnya memang sekadar hobi sajalah. Betul lah. Tapi anda kata untuk rezeki akan datang itu kita tak tahu kan perjalanan yang akan datang Allah. Macam mana. Betul. Kita hanya mampu merancang. Betul. Kan? Okey, lagu Forte ini akan datang apa yang seterusnya? Adakah dalam genre yang sama ataupun ada perancangan lain pula? Okey, untuk perancangan yang akan datang ni memang dah ada. Tapi kemungkinanlah akan keluar dengan genre yang agak berbeza sikit sebab saya sebenarnya bukan orang kata genre pop ni. Kalau asalnya daripada genre balada macam kita masuk sebelum ni competition kan. Yeah. Cuma orang kata nakkan kelainan sikit untuk yang single yang pertama ni. Jadi
keluarlah 40 ni. Jutaan tahniah kita ucapkan dan selamat maju jaya kepada Adami Hairi. Terima kasih. Okey, dan kepada penonton Instagram dan juga laman media sosial Adami Hairi kalau mereka nak ikuti perkembangan Adami pastinya. Okey, kepada semua penonton yang menontonkan, jangan lupa dengarkan lagu 40 ni banyak kali, beribu kali pun dekat semua digital platform. Dan kalau nak tahu apa perkembangan saya ataupun aktiviti saya, boleh follow Instagram saya Adami_Hairi. Okey, satu-satu last nak tanya dekat Adami, suka makan cucur tak? Favorite. Sebab hari ini di Wanita Hari Ini, kita nak bawakan kepada penonton kita aneka cucur. Tak kisahlah, ada cokodok pisang kan, ada cucur jagung, cucur ikan bilis, ada macam-macam. Jadi jangan ke mana-mana, Wanita Hari Ini nak berehat seketika. Kembali lagi selepas ini. Wanita Hari Ini. Hai, assalamualaikum everyone. So hari ni Fikri nak buat cucur ataupun cokodok coklat. Mbak kata orang putih, coklat ball tiba. Tapi bukan coklat ball macam kita tulis kat mall tu lah kan. And bahan dia mudah sangat-sangat. Fikri yakin anak korang mesti suka. Okay, memulai satu cawan air panas. Lepas tu satu sudu besar susu. Tak kisah korang nak guna brown sugar ke apa ke terpulang. And then dua cawan tepung. Lepas tu kacau-kacau, uli. Sampailah dia jadi macam ni, betul. Lepas tu coklat tu kita potong-potong. Tak kisah nak guna coklat apa pun, terpulang pada anda. Lepas tu sapu minyak dekat tangan sikit. And then ambil sikit tepung. Lepas tu kita letak coklat. Macam biasa kita buat, macam alam buat macam onde-onde macam tu. Onde-onde lagi. Lepas tu goreng. And then kena kacau-kacau. Lepas tu dah siap. Selamat mencuba. What's up guys, hari ni kita nak buat cucur lemak manis. Jom kita start. Okay, first didihkan satu cawan air. Masukkan dua sudu butter. Garam sikit. And then masukkan satu setengah cawan tepung gandum. Padamkan api. And then kacau sampai dia sebati macam ni. And then masukkan 1/3 cawan susu pekat manis. Baru dia manis cukup rasa dia tu. Pasal korang gentar-gentar jadi bola macam ni. Kalau nak lagi sedap, boleh lepehkan dia. And then kita boleh letak mozzarella cheese kat tengah lah. Lepas tu boleh goreng. Yang ni kalau tarik dia punya apa dah cucur tu kan, kat dalam tu ada cheese yang meleleh campur dengan lemak-lemak manis santan tu. Allah, sedapnya. So, makan cucur, dan di hadapan saya dia ada macam-macam jenis cucur. Tapi sebelum tu saya nak bacakan satu komen di Facebook. Cik T kata, saya suka cucur jagung manis. Lagi-lagi jagung tu banyak. Wow, Cik T, awak memang penggemar cucur jagung nampaknya. Dan hari ini kita bersama dengan Puan Siti Zawiya yang akan berkongsi tips macam mana dia buat cucur supaya lagi sedap, lagi rangup. Ya, Puan Zawiya. Ya? Yeah. Okey, Puan Zawiya, hari ini ada cucur jagung, cucur ikan bilis, ada cucur apa lagi tu? Cucur bawang. Cucur bawang. Sayurlah. Okey, tapi yang sedang digoreng di situ adalah cucur ikan bilis. Saya tengok ikan bilis. Teknik yang Puan Zawiya gunakan ni luar biasa sedikit. Saya tak pernah lihatlah. Saya tak pernah lihat orang goreng macam ni. Tapi nak tanya dulu sebelum nak kongsikan bahan-bahan, kenapa goreng macam tu Puan Zawiya? Maksudnya pakai benda ni mudah. Lepas tu nampak pun cantik kan. Oh, nampak cantiklah keluarnya. Sebenarnya kita buat ni cucur udang. Okey. Tapi sebabnya tak buat cucur udang hari ni. Aha. Jadi saya buat cucur ikan bilis lah. Okay. Dalam pan. Macam itulah. Baik. Nampak tak? Dia punya saiz semua sama je sebab dia guna pan dan ada ikan bilis yang besar terletak dekat tengah tu. Okey, baik. Puan Zawiya nak tanya. Yeah. Kalau nak buat cucur ni, kita tahulah bahan-bahan asasnya. Tapi kalau nak dapatkan cucur yang rangup dan tak lembik kan, apa ke orang kata tipsnya? Kalau kita lihat kat depan ni ada bahan, tapi macam mana rasionya? Okey, kita guna tepung gandum, tepung beras. Okay. Tepung beras ni yang membuatkan kuih kita jadi tak lembik lah, maksudnya. Baik. Lepas tu kita dah campurlah bawang, ikan bilis, cili. Bawang, ikan bilis, cili. Lepas tu kita guna yeast lah. Garam. Okey.
dan daun bawang okay, atau daun kucai. Ini saya tahu. Ini daun bawang. Tadi itu daun kucai itu saya lupa nama. Tapi saya tahu apa itu daun kucai. Daun kucai itu sesuai untuk cucuk udang. Ini okay. Cucuk ikan bilis. Okay. Daun kucai lepas ni ada seorang lagi tetamu yang akan tunjukkan kepada anda. Tapi nak tahu, Puan Zawiya, bila nak buat cucuk ni bahannya asas. Tapi kalau nak bezakan jagung, ikan bilis, dia bila dah buat adunannya, jagung tu bila Puan masukkan biasanya? Kita masukkan kemudian. Maksudnya adunan ni boleh buat macam-macam jenis cucuk. Maksudnya kita dah adun tepung dengan bahan-bahan contoh bawang ke apa, dia punya kondimen kita bubuh kan. Okey, dah kita kacau, dia dah sebati, baru kita masukkan jagung. Oh. Kalau kita masuk awal-awal, takut jagung tu dia keluar air kan. Okey, faham. Nampak tak cantik dah. Faham. Okey, maksudnya kalau anda nak buat pelbagai jenis cucur, adunannya satu je. Tapi tengoklah kalau nak buat ikan bilis, masukkan ikan bilis kan. Tapi Puan Zawiya punya cucur jagung ni, ada ikan bilis atau udang di dalamnya? Udang kering. Ada udang kering. Okey, kalau cucur ikan bilisnya ada ikan bilis macam tadilah dalam. Ikan bilis yang dah kita blender. Dan kalau cucur bawang? Cucur bawang lah. Kita bubuh udang kering. Oh, okey. Cucur jagung tadi saya masukkan udang hidup. Okey. Dan rasanya minggu ini adalah minggu terakhir bulan Syawal kan. Yeah. Jadi kalau ada open house, tak buat yang simple-simple, light-light, tak nak makan yang berat sangat, bolehlah buat cucur. Pelbagai jenis cucur. Open house, pelbagai jenis cucur. Ya, pelbagai cucur. Mungkin lebih laku pun. Ya, yeah, mungkin. Dan bagi pengetahuan anda di rumah, Puan Zawiya ni pernah memenangi World Chef Championship pada tahun 2019 di Kedah. Masa tu masa apa, Puan Zawiya? Saya masak kuah lodeh. Wah, kuah lodeh. Kuah lodeh tu pun ala-ala kampung lah kan. Yang kita rebus saja, tak ada tumis. Okey. Lepas tu saya masak kerabu pucuk ubi, tauge, campur semua kan. Baik. Lepas tu nasi lemak moden dengan nasi lemak biasa lah. Nasi lemak moden dengan nasi lemak biasa? Okey, nasi lemak moden tu apa? Dia ada beza. Ada beza? Apa bezanya? Contohnya macam kita kalakan dia. Okey, faham. Itulah. Okey, baik. Tadi penerbit saya kata kuah lodeh, saya tahu. Sejak saya masuk WHI, saya dah kenal pasti pelbagai jenis menu tradisional juga. Okey, baik. Yeah. Puan Zawiya, kalau mereka nak mencuba cucur, pelbagai jenis cucur ni, boleh Puan Puan Zawiya ambil pesanan tak? Kalau boleh. Boleh. InsyaAllah. Okey, apa nak laman IG-nya? Laman IG-nya Zawiya Collection. Dan FB saya Siti Zawiya Collection. Okey, baik. Dan sebelum kita nak berkongsi satu perkongsian bersama anda, saya nak tanya Puan Zawiya juga. Yeah. Memandangkan buat cucur ni menggunakan tepung, tapi bila orang buat pesanan buat selepas ini kan, sebab harga tepung kita tahu naik, adakah harga cucur pun akan naik? Ya, kita naikkanlah sikit kan. Okey, baik, naikkan sikit. Dan ini dia kami nak bawakan perkongsian di mana tinjauan oleh wartawan kami AIN berkaitan dengan kenaikan harga tepung. Jom kita saksikan. Seperti yang kita tahu, sebelum ini beberapa barangan asas telah mengalami kenaikan harga dan kini tepung gandum juga turut mengikut trend peningkatan harga sejak beberapa minggu yang lalu. Jadi hari ini saya nak buat tinjauan ke beberapa gerai untuk tanya sendiri kepada peniaga-peniaga macam mana harga tepung gandum ini memberi kesan kepada mereka, terutamanya bagi mereka peniaga-peniaga kecil. Baru-baru ini, harga global tepung dilaporkan meningkat secara mendadak selepas India mengenakan sekatan ekspor kepada tepung gandum. Menurut seorang peniaga cucur dan kuih muih, Padli Dalip, 52 tahun, peningkatan tersebut amat memberi kesan kepada peniaga kecil sepertinya yang menggunakan tepung gandum sebagai bahan utama untuk berniaga. Saya, kuih saya kebanyakannya berasaskan tepung. Sangat banyak saya pakai lah. Lebih kurang lebih 20 kilo satu hari saya pakai. Jadi kenaikannya, kos saya bertambah RM20 untuk tepung saja satu hari. Jadi saya terpaksa naikkan harga kuih-kuih saya, barang jualan saya semua. Sementara itu, seorang lagi peniaga, Fariza Marjun, 36 tahun, berkata dia juga terkesan dengan isu tersebut dan turut meletakkan harapan agar kenaikan itu tidak keterlaluan. Kalau bab terkesan tu memang terkesanlah. Sebab apa, dengan kenaikan harga sekarang kan, lagi-lagi kalau nak cari dekat mana-mana pun sekarang susah, pembekal tak ada apa semua kan. Terutama macam minyak, dulu minyak, sekarang tepung pula kan. Tapi kita orang kalau kita orang masih gunakan apa,
tepung je nama sendiri. Sebab ni franchise. Tapi sikit sebanyak mesti ada juga guna tepung-tepung macam tepung gandum apa semua kan. Memang terkesanlah. Bagi Muhammad Syahril, 28 tahun pula, dia turut mengakui telah berhadapan dengan kesukaran mendapatkan bekalan tepung di pasaran sejak akhir-akhir ini dan ia juga sedikit sebanyak menyebabkan perniagaannya terjejas. Banyaklah memberi kesan kepada peniaga-peniaga macam kami. Apalagi kami jual semua kuih, kita banyak guna ke tepung. Kadang-kadang bekalan tepung pun tak cukup. Ada pun dengan harga yang tinggi. Dan itulah banyaklah terjejaslah. Bekalan sendiri pun sekarang ni memang susah nak dapat. Kadang kita pergi beli kedai runcit pun kadang-kadang ada, kadang-kadang tak. Hasil tinjauan mendapati para peniaga kebanyakannya terkesan dengan isu ini dan diharapkan agar masalah ini dapat diatasi dengan segera. Okey, ada pantun dua kerat sekarang ni daripada penonton kita yang sedang menyaksikan melalui Facebook Live WHITV3 dari Hasnah Ismail. Katanya, tetamu bertandang penat ditahan. Cucuk udang jadi pilihan. Sebab sekarang ini bersama saya ialah Muhammad Farid Aidi Ismail nak kongsikan resepi cucuk udang. Wow, ini favorite ramai termasuklah saya dan Fiza Sabjahan peminat juga cucuk udang ni. Jadi kita nak belajarlah macam mana nak buat yang paling sedap. Okey, bahan-bahannya kita tengok kat depan ni. Ni daun yang Sugi sebut tadi, daun kucai. Ya, betul. Lagi. Daun kucai dan ini bawang Holland. Macam biasalah, ini toge. Dan ini paling utama, udang dan juga tepung. Itu sajalah yang basic saja. Okay. Dan yang ini biasalah tiga saja. Serbuk kunyit, ajinomoto dan juga garam. Itu saja, lapan saja bahan dia. Letak perasa-perasa sikitlah ya. Okey, kalau kita tengok bahan-bahan yang orang kongsikan selalu sama je bahan-bahan dia. Tapi bila sampai dekat rasa tu Farid, lain. Betul. Kenapa? Di mana silapnya Farid? Sambil-sambil tu Farid boleh buat demo. Okey, boleh buat demo. Okey. Dia sebenarnya resepi ini basic lah. Kalau kita cari kat Google pun memang ada lah kan. Memang sama je bahan dia. Cuma yang membezakan dia cara kita buat tu. Okey. Macam kalau kita orang dia nak kita sukat betul-betul pun tak boleh juga kan. Dia kena ikut sesedap rasa kan. Betul. Okey, jadi jadinya kita masukkan dulu bahan-bahan yang mana kita nak masuk. Okey, macam biasa. Okey, udang ikutlah kalau rasa nak letak banyak udang kita letak banyaklah. Kan? Ikut secukup rasa. Jadilah ala-ala tempura sikit eh. Ya, betul. Okey, dan sebenarnya kan untuk pengetahuan penonton, Farid ni sebenarnya tular tahun lalu sebab cara dia dapatkan resepi ni pun cukup-cukup unik sekali. Cuba cerita sikit kat penonton. Boleh kan cerita sambil-sambil rawa boleh, kan? Boleh. Ceritanya macam saya lain sikit daripada yang lain sebab selalunya orang resepi turun-temurun daripada dari family, mak. Betul, daripada atuk nenek. Tapi kalau saya ni suka juga makan cucu udang. Jadinya satu hari tu saya pergi jumpa dengan makcik yang jual cucu udang tu. Saya tanya macam mana nak buat cucu udang macam yang dia buat. Okey. Jadi pada awalnya makcik yang tu tak nak bagilah. Tak nak ajarlah saya. Sebab nanti kita apa? Resepi rahsia lah. Resepi rahsia dia lah. Dan kemudian itulah orang kata dalam hidup ni jangan cepat putus asa. Jadinya saya minta dan akhirnya makcik tu setujulah nak bagi kepada saya. Tapi dengan harga RM1,000. RM1,000 eh? Okey, waktu tu usianya tahun lepas ah? Tahun lepas. 25 betul. Tahun waktu tu. Ya, betul. Okey, jadi waktu tu harga RM1,000 baru habis belajar. Jadi betul. Apa tu hasil daripada bekerja sambilan ke apa nak dapatkan resepi ni? Memang berniat untuk berniagalah. Pada awalnya saya bekerja jugaklah. So bila dah bekerja tu kadang-kadang rasa bosan kerana itu bukan passion kita kan. Jadi ya, selepas pada tu saya kata tak apa. Kali ini kita buat je. Buat sungguh-sungguh mesti akan jadi punya. So, alhamdulillah dalam masa beberapa bulan je. Jualan tu boleh cover balik modal yang beli resepi tu kan. Memang nawa itu tu tak ada asal nak menjadi seorang peniaga pun. Pada awalnya tak nak tapi kebetulan keadaan masa tu pun PKP. So dengan kerjanya tak berapa menjamin. Saya kata, saya kena buat something lah. Nampaklah hikmah besar dia kan. Farid ni sebenarnya berasal dari Pasir Mah, Kelantan. Tapi penyagaannya di Ipoh, Perak. Kalau kita tengok memang kaya dengan inti betul. Sebab biasanya kan kalau kita makan kadang-kadang penuh tepung je. Betul. Dah boleh goreng ke? Kita boleh. Kena. Tapi kalau biasanya ini lagi elok kita biar beberapa minit dulu ke betul. Tak?
Kalau biar pun lagi cantik sebenarnya. Texture dia akan lagi cantik. Cumanya tip dekat sini. Ini dah ni? Ya, betul. Okay. Cumanya tip dekat sini kena lebihkan cair kalau nak bagi garing sikit. Oh, right. Tu rahsia dia. Ya. Okey, jom kita goreng. Ini kita biar. Right, kita dulu. Buat second round nanti. Okay. Itu tip yang pertama. Dah cukup gaul dah kan? Kena bagi cair. Cumanya yang ini. Nak kena tambah air ke? Oh, tak cukup tepung. Tepung dah habis. Tepung dah habis. Okey, yang ini yang memang cantik-cantik lah. Kita ni kan. Cumanya yang tip kedua, minyak kena panas. Ah, okey. Tu lagi satu lah sebab kadang-kadang bila kita beli ni terlalu berminyak. Betul, betul. Kan? Sebab minyak dia tak cukup panas, dia dah masuk dah. Itu punca tak menjadi sangat. Okey ya? Alright, silakan, Tarik. Okey, ini teknik dia lah. Bila nak goreng ni. Sambil-sambil tu lah. Panas. Oh, macam tu. Jadi kalau kita goreng ni elok yang saiz besar terus kita potong kemudian lah. Kita potong kemudian. Tapi kalau nak buat saiz dekat rumah pakai sudu saja dah cukup. Cedok dah masuk saja. Jadi teknik pun kena nak bagi dia flat sikitlah sikit. Macam tu. Sebab dia akan kembung sikit bila minyak panas. Kalau dia flat kalau minyak tak cukup panas. Kalau macam ni jadi. Dah cukup sawi dekat panik niaga ni. Alhamdulillah. Dua blend. Okey, baik. Dan kita tengok ni kuah kacang. Kuah kacang ni Farid buat sendiri ke? Buat sendiri juga. Okey, baik. Jadi perancangan seterusnya macam mana Farid? Perancangan seterusnya nak expand lebih lagi. Lepas ni kita akan berkembang dengan franchise. Contohnya buka lebih banyak cawangan lah. Supaya brand kita lebih berkembang. Di semua negeri ada lepas ni. Macam kawan-kawan tanya, jauh lah nak datang kan? So, kalau lepas ni nak datang daripada negeri lain pun boleh beli. Buat online pun ada juga? Ada buat delivery semua ke atau fokus dekat gerai? Fokus dekat gerai. Tapi delivery pun bandar dengan gerai pun lah. Okey, baik. Tadi kan Farid ada laporan tentang tepung juga. Jadi nak tanyalah sebagai peniaga sendiri, terkesan teruk tak? Ya, agak terkesan juga dengan harga tepung. Yang pertama, naik harga semestinya. Dan yang kedua, tepung susah nak dapat stok. Sebab dengan keadaan sekarang kan. Jadinya kadang-kadang apa yang ada kita beli saja. Jadi jualannya terhad, lepas tu harga akan letak mahal sikit. Kena readjust balik. Cuma untuk masa ni kita tak buka lagi sebab sempena bulan raya ni penuh sampai Hannover House saja. Jadi setiap hujung minggu memang penuhlah. Alhamdulillah. Okey, teruskan goreng. Goreng saja. Sampai dia warna dia jadi golden sikit kan. So baru boleh angkatlah. Okey. Jap tadi Farid kata ni nak bagi cair lagi. Maksudnya kena tambah tepung lagi, tambah air sikit tadi lagi. Tadi dah terlebih air sikit. Oh, tadi terlebih air. Jadi tambah tepung sikit lagi. Okey. Baiklah. Boleh ke saya nak rasa Farid? Boleh. Sebab tadi kawan-kawan dah rasa dulu. Kita pula nak rasa. Kita ambil yang kecil jelas. Ini saya cicar yang kuah kacang ya. Okey. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ni best, Farid. Yep. Tapi kalau makan yang tu lagi best. Betul. Kalau yang panas lagi best lah. Kena makan panas-panas, yang garing-garing, tu rasa dia. Dan nak bagi garing rasa dia? Rasa lebihkan dia, air. Lebihkan air sikit bagi dia cair dan minyak kena panas. Okey. Farid, saya tengah kunyah. Ambil tu. Maafkan saya. Kongsikan laman media sosial. Kalau penonton WHI mungkin nak order ke. Nak order. Okey. Kami cakap ni kami ada Facebook dan Instagram saja. Kalau di Facebook, Cucuk Udang Royal. Jaraklah Cucuk Udang Royal. Tapi kalau di Instagram, rapat saja Cucuk Udang Royal. R-O-Y-A-L-E lah. Royal tu. Okey. Anda tengok logo yang itu, itulah Instagramnya. Ya? Baik, terima kasih banyak-banyak Farid kerana bersama kami di WHI. Semoga dimurahkan rezeki sentiasa. InsyaAllah. Baiklah, selepas ini ada banyak lagi resepi akan kami bawakan kepada anda. Hari ini semua pasal cucul saja. Kita berehat dulu seketika. Wanita hari ini. Okey, baik. Kembali bersama kami semua yang komen di Facebook. Ramai yang cakap suka makan cucur ni, cucur tu. Okey, pastinya ada pelbagai jenis cucur. Termasuklah cucur badak dan ini pula cucur yang berbeza iaitu cucur Jawa ataupun ada nama lainnya kuih topi ataupun tadi Puan Fuziatul Ikmal telah berkata namanya juga kuih UFO. Ya, okey Puan Fuzi, kita nak tahu cucur Jawa ni namanya cucur Jawa tapi ada nama yang lain. Apa sebenarnya cucur Jawa ni? Bahan dia macam simple
sangat. Bahan dia simple je. Aha. Kita perlukan tepung beras, okay, tepung gandum, mm-hmm, gula putih dan gula merah beserta okay air. Oh. Itu saja. Okey, itu sahaja. Itu tapi sahaja cara nak buatnya, kalau saya yang orang suruh saya buat, tak nak saya buat sebab penat. Ada satu kuali. Sekali itu boleh buat satu je, cucur je. Dia kena goreng satu-satu. Macam mana prosesnya? Sebab saya terbaca yang kalau nak buat ni kena peram adunan dia semalaman supaya dapat bentuk dia. Mungkin biasanya memang saya peram semalaman dan bila goreng, api kena jaga. Api yang kena kontrol. Kita kena kontrol api. Baik. Baru dia akan jadi bentuk macam ni. Okay. Kalau tak, dia tak jadi bentuk topi ni. Okey. Saya terbaca juga yang orang kata ni kuih legend sebab dia kuih tradisional. Kan mungkin senang tak dapat sebab saya pernah tengok tapi tak selalu juga saya tengok. Jarang. Memang ramai customer saya cakap dekat sini memang susahlah nak dapat kuih ni. Biasanya customer saya ramai orang Sarawak. Okay. Sebab kuih ni dia sangat popular di Sarawak. Sarawak panggil kuih ni penyaram. Okey. Biasa dekat Sarawak ni dia orang cakap kalau kenduri mesti ada kuih. Oh ya, mesti. Mesti ada kuih. Saya nak tanya juga macam mana puan sendiri mulakan penjualan ataupun perniagaan cucur Jawa ni sebab ada awak ada day job juga kan? Dan ini sebagai perniagaan sambilan. Sambilan saja. Actually masa PKP lah. Masa PKP husband saya memang suka kuih ni. Saya Google je. Saya Google je, lepas tu saya try je buat. Lepas tu jadi. Dan saya upload lah dekat WhatsApp status, kat IG dan ada pula yang komen boleh tak nak order macam tu. Okay. Dan dari situlah lepas tu ada permintaan. Seterusnya kan. Baik. Dan terus kalau saya buatlah. Saya lihat tadi cara dia goreng tu bila dia goreng macam goreng telur. Betul. Dekat tepi dia dia jadi garing, dia jadi kat tengah dia macam telur mata kerbau kan. Betul. Jadi kalau nak dapatkan tekstur dia yang sepatutnya tekstur dia macam mana? Memang kat tepi garing, kat tengah lembut. Tengah-tengah lembut dan keliling dia garing. Ramai tanya, ada guna acuan ke dia jadi macam ni kan? Tak ada, memang kita tuang je macam ni. Okey, okey. Sekarang kita tunjuk kat kamera. Mungkin kalau kamera boleh tunjuk. Bila Puan Fuzi tuangkan adunan tu, anda lihat dia jadi macam goreng telur. Dia memang jadi macam itulah. Puan Fuzi tak buat apa pun. Tuang saja. Dia akan jadi sendiri. Tapi kena pastikan tak hangit lah. Api kena kontrol. Api kena kontrol. Kalau saya memang dah hangit dah. Okey, tapi apa pun Puan Fuzi nak tanya. Tadi bahan-bahannya memang empat bahan ni sahaja. Ya, empat bahan ni sahaja. Okey. Orang kata ratio dia macam mana? Sebab ni tepung apa tadi? Tepung beras, dua cawan tepung beras, dua cawan tepung gandum, satu cawan gula putih, satu cawan gula merah dan dua cawan air. Bancuh terus dan peram semalaman. Semalaman lah. At least 3 jam lah peram. Okey, air dia, konsistensi dia kita tunjuk sikit sebab mungkin dia, air orang nak tahu berapa banyak air kena tuang. Air dia akan jadi macam inilah. Dia punya kepekatan dia. Okey, baik. Tak terlalu cair dan tak terlalu pekat sangat. Okey, nampak tu yang kat dalam kuali tu dia, tengah dia kena tunggu macam tu tau. Dia macam berbuih-buih. Ya, macam berbuih dan macam dia muntah macam tu. Okey, lepas tu kita terbalikkan. Tapi macam kalau nak kita tunggu garing sikitlah, ramai yang suka keliling garing kan. So kita boleh tunggu dia garing sikit baru kita terbalikkan. Kalau Puan Fuzi kat rumah takkan goreng guna satu kuali je kan? Berapa kuali tu sekali tu goreng? Sekali saya goreng 6 kuali. 6 kuali. Kalau satu macam nilah nak tunggu kan. Ya betul. Tapi kena lajulah, kena cek supaya tak hangit kan setiap corner. Okey, tapi nak tahu sekarang ni dengan kenaikan harga tepung kan menjadi isu buat Puan Fuzi sendiri yang menjual cucur Jawa ni. Jadi bagaimana Puan Fuzi menganggarkan kos pada bulan-bulan yang akan datang ni? Pastinya ada kenaikan sedikit. Ya betul. Setakat ni belum ada perancangan untuk saya nak naikkan harga tapi tak tahu tengoklah nanti macam mana harga tepung gula di pasaran macam mana kan. Setakat ni memang saya saya jual ni ikut saiz bekas. Bekas saiz M ada 10 keping saya jual RM6. Okey. Saiz L ada 20 keping, saya jual RM12. Okey, I mean bagi saya memang harga yang berpatutan tapi kena lihat pada kos bahan ataupun kos tepung jugalah. Okey, saya nak cuba, tangan saya bersih, jangan risau. Okey. Mungkin yang mana yang kita boleh cuba? Boleh, kalau nak panas yang ni. Tapi tak naklah panas sangat kan terbakar lidah saya. Okey, saya ambil ni Kita try. Garingnya bila sentuh pun dah tahu dah garing sangat. Saya orang kata belah dia dulu nak tengok dekat tengah dia. Kelembutan dia. Dia macam kuih sarang juga kat dalam dia. Kan nampak dekat dalam dia. Okey, saya ambil gigitan kat tepi dia. Dia tak manis sangat. Tekstur dia kat tepi dia memang sedap. Tengah dia lembut.
Saya suka. Sangat-sangat suka. Especially tepi dia sangat-sangat garing. Tapi Puan Fuzi, sekarang ni persoalannya Puan Fuzi ambil order. Bagi mereka yang nak order sekarang ni boleh? Boleh. Kenapa boleh. Macam? Okey, kalau dia nak sebab setakat ni saya di Putrajaya, saya memang saya buat penghantaran sendiri dari rumah ke rumah sebelum saya masuk ofis. Jadi kalau di luar Putrajaya kita akan guna Grab atau Lalamove. Okey, baik. Tapi laman IG ni apa kalau mereka nak membuat tempahan? IG saya dodosirat_ Cucur Jawa. Okey, cucur Jawa antara cucur yang Puan Fuzi buat, tapi cucur lain yang Puan Fuzi suka apa? Cucur udang suka, cucur ikan bilis suka. Suka, tapi jual tak? Tak. Tapi cucur Jawa je lah awak jual. Tapi awak suka cucur ikan bilis, cucur jago. Kita nak tahu juga antara cucur kegemaran penonton-penonton kita. Jom kita dengarkan pendapat mereka. Mama ni memang suka kalau kata kuih kodok lah. Apa jenis lah. Habis-habis tak ada pun orang kata kodok bawang pun suka. Yang lain nak letak udang ke apa ke. And then santai kodok pisang kan. Tapi suka tu dapat ayam kodok bawang tu. Tak ada sambal tumis kan. Macam kodok pisang. Sebab saya suka. Suka sangat sekodok pisang. Tak tahu kan kalau sekodok pisang tu buat yang jenis lembut-lembut tu. Oh, makan panas-panas dengan teh tarik petang, kopi O ke. Cucur udang. Sebab dia ada sos, ada kuah dia. Cukuplah rasa. Lagipun dalam dia tu kan selalu ada sayur-sayur dia kan. Kalau petang saya suka makan cucur bawang dan yang selain tu juga saya suka makan kodok pisang dan kepala ekor. Yang itu kalau makan jogging sedap lah. Yang cicah dengan sambal kicap. Cucur pisang. Memang suka combination dengan pisang dengan tepung tu lah. Lain tu ada tak? Boleh lah. Cucur bawang boleh. Tapi yang pilihan pertama adalah cucur pisang lah. Tu dia macam-macam kegemaran cucur masing-masing. Kebanyakannya ada yang makan untuk sarapan, ada makan untuk minum petang bersama kopi O, teh O. Wow, sedap pula macam-macam. Okey, tadi kita dah belajar macam mana nak buat cucur udang kan. Lepas tu ada cucur jagung, cucur Jawa pun ada juga dan seterusnya. Ini kegemaran ramai tapi mungkin ada yang belum mahir lagi nak buat. Jadi kita nak belajar terus daripada Encik Fairuz yang bersama saya sekarang ni. Terima kasih Encik Fairuz bersama wanita hari ini. Kabarnya dah 6 tahun tak datang ke Sri Pentas. Hari ini kembali. Selamat datang kembali. Terima kasih. Okey, dan untuk pengetahuan anda, sebenarnya Encik Fairuz berkhidmat di Oman ya sebelum ini sebagai seorang chef. Jadi hari ini kita nak belajar macam mana nak buat cokodok kan? Okey, tipnya macam mana? Tama-tama kalau orang yang suka garing. Tip dia nak garing. Awal-awal kita ni macam nak garing teruslah Encik Fairuz. Kalau nak sedap, pemilihan pisang. Pemilihan pisang. Okey, nombor satu. Pisang apa yang paling sesuai? Pisang emas. Pisang emas. Pisang emas dia kecil. Dia memang manis dia ekstra sikit kan? Ya. Yeah. Okey, kalau kita guna pisang emas ke, Encik Fairuz, maksudnya kita tak payah letak gula langsung ke? Bau juga gula, sikit. Bau juga sikit. Tapi kurangkan gula dalam makanan. Kalau manis. Dan sebenarnya kan, pisang emas ni merupakan kegemaran ramai lah Encik Fairuz. Tapi bila nak cari kat kedai, saya sendiri pengalamannya memang susah nak cari pisang emas ni. Pisang kedua yang boleh kita guna? Pisang kedua. Pisang berangan boleh. Janji yang manis, pisang manis. Jangan janji pisang manis. Jangan pisang tanduk sudah. Jangan pisang tanduk. Pisang tanduk berambut keripik. Yeah. Okey, baik. Okey, yang sedang digaul oleh Encik Fairuz sekarang ni dah pun dibancuh. Jadi bahan-bahannya teruslah. Pisang emas lagi. Pisang emas, tepung, gandum, gula dan air. Okay. Garam sedikit untuk dapatkan itu saja kan? Ya, kita bahan-bahan dia simple. Okey, boleh terus goreng Cik Fairuz. Bahan-bahan dia simple. Tapi kalau orang yang baru nak cuba kadang-kadang tak menjadi, macam terlalu berminyak. So apa tu Cik Fairuz? Nak goreng ni satu minyak kena pastikan dah panas. Tak boleh tak panas sangat sebab nanti dia melekat. Dia kalau nak besar kita pakai baking powder sikit bagi dia kembung besar. Oh, baking powder. Baking powder. Okey, baik. Dan selain daripada itu kan, kenapa chef menggunakan teknik guna jari saja? Ada orang dia macam tak selesa, tak biasa kan. Dia jemput pun tak menjadi. Sebab bila saya buat cokodok ni saya teringat
orang-orang lama dulu, orang kampung. Memang kita buat pakai jari, dia bangun tangan. Rasa baru jadi. Ni dia orang Sungai Petani Kedah dah keluar nanti. Dan resipi ni dari mana, Chef? Chef belajar? Resipi ni saya belajar daripada nenek saya. Ini resipi turun-temurun, ya? Ya, nenek saya. Memang kami kegemaran memang cok kodok. Kalau orang utara panggil cok kodok. Cok kodok. Okey, orang KL panggil cok kodok. Yeah. Okey. Yang saya pegang sekarang ni ada coklat kat dalam dia. Saya nampak, Chef. Ni cok kodok pisang. Ini tak. Ini kita tak ada pisang. Tak. Kita buat ibarat macam coklat goreng saja. Okey, salah kamera. Kita cok kodok goreng saja. Jadi macam mana nak letak coklat dalam ni? Kita uli tepung. Kita uli. Dan kita buat bulat. Macam kita ni lah, buat onde-onde tu. Yes. Macam tu? Yeah. Lepas tu baru kita masukkan dah goreng. Ini kalau nak buat untuk budak-budak boleh lah, nak? Yes, sesuai. Okey, baik. Dan okay, cokodok kita dah belajar macam-macam. Jadi macam mana kita nak bagi cokodok tu rasa ekstra lagi? Rasa lagi special lagi, Cik Bairul? Kalau kita nak bagi lagi special, kita just buat macam dia punya filling ataupun kita buat topping dia. Untuk budak-budak, dia suka banyak suka aiskrim. Dan kita letak cokodok, kita buat topping dia dengan aiskrim. Sama ada aiskrim tu masih beku atau tak, nak buat layout dia ke apa ke, buat topping dia, cair, buat inilah. Bagi budak-budak, tarik perhatian budak-budak lagi. Macam inilah. Okey, yang ni dah ni cokodok kan? Yes. Cokodok, lepas tu letak aiskrim, kalau nak letak whipped cream pun boleh juga. Boleh. Sekarang ni macam-macam lah. Kita nak buat untuk nak bagi anak-anak anda suka makan, budak-budak suka makan kan? Saya seorang dewasa pun suka sebagai dessert, sebagai pemanis mulut. Macam-macam kreativiti kita boleh lakukan dengan cokodok pisang. Ya, betul. Okey, baik. Selain daripada itu, Chef, kalau cucu udang ke, Chef paling mahir buat menu apa? Kalau cucu ataupun inilah apa-apa yang menggunakan tepung ni. Tepung ni saya rasa yang saya paling pro. Cokodok ni lah. Memang cokodok eh. Itu temurun daripada kecil. Cokodok dia je. Chef buat berniaga ke tak? Saya tak berniaga. Tak berniaga? Saya tak berniaga. Saya cuma bekerja dalam bidang masakan di hotel dan restoran je. Sekarang ni saya berada di UiTM Puncak Alam, di cafeteria di sana. Okey, tadi kan Chef Cik Virus dah kongsikan macam mana kita nak buat ni kan. Kita uli tepung tu. Ni tepung, air, tepung gandum lah kan? Tepung gandum. Tepung gandum, air, garam sikit. Garam sikit. Okey, lepas tu, itu sajalah kita uli-uli. Coklat yang kita nak gunakan tu coklat. Cooking coklat? Cooking coklat atau coklat rice. Boleh buat filling dia. Dan kita buat bulatkan dia dalam. Lepas tu goreng dalam api yang panas juga. Api yang panas ataupun sederhana. Panas nanti hitam. Tip yang paling penting, Chef, untuk mereka yang nak buat cokodok bagi menjadi, nak bagi garing, tak bagi minyak. Tip-tip yang paling penting sekali. Tip paling penting? Dia punya ramuan dia lah. Itu yang paling penting. Ramuan dia kena sekata minyak juga. Jangan panas sangat. Minyak kena kontrol api dia. Dan perancangan Chef Cik Fairuz seterusnya apa? Tak nak ke buat berniaga? Sebab memang dah pandai masak, dah berpengalaman di Oman dah beberapa tahun. Saya serugi Cik Fairuz kalau tak teruskan buat perniagaan. InsyaAllah kalau ada rezeki, lepas pandemik ini pun dah makin boleh. Sama-sama lah kita doakan cepat boleh. Sama-sama kita berniaga ke macam mana, teruskan kehidupan kita. InsyaAllah kita doakan buat Cik Fairuz. Semoga dipermudahkan urusan dan diperluaskan lagi rezeki. Baik, Cik Fairuz, terus kongsikan kepada penonton WHI kita ni Instagram ataupun laman media sosial Cik Fairuz. Okey, boleh ikuti laman Facebook saya, Muhammad Fairuz Khalid. Ataupun di IG saya. IG pun nama sama juga, Muhammad Fairuz Khalid. Lain. IG lain. SP River Chef. SP River Chef. SP Sungai Petani River Chef. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Cik Fairuz kerana bersama kita di Wanita hari ini. Dan kepada anda penonton juga pastinya macam-macam tip yang telah dikongsikan oleh semua tetamu kita pada hari ini. Dan banyak lagi perkongsian menarik akan kami bawakan kepada anda. Jadi terus kekal bersama Wanita hari ini. Wanita hari ini, wanita hari ini. Relax on my skin. This is love. I know it is. I know it sounds super cliche, but you make me feel some type of way. This is falling, falling. No, seriously.
Seriously, what is this place? This is heaven. Sugi nak pergi cuti-cuti. Saya belum lagi buat apa-apa perancangan. Tapi Hawa bayangkan di sebuah tempat peranginan kata di tepi pantai. Sambil-sambil kita tengah menghayati pemandangan. Makan cucur yang panas sambil minum teh. Oh, wow. Ramai yang komen tu dekat Facebook kita juga, Sugi. Ramai yang cakap, oh, sedapnya kalau petang-petang minum teh, makan cucur kan. Okey, dan komen ada yang bagi pantun juga di Facebook kami. Dan dari Natirah Muhammad Yusof katanya, cucur bawang campur udang basah sedap dimakan begitu saja. Tambah dengan hirisan timun dan sengkuang, makan dengan kuah kacang jadilah rojak atau gado-gado. Memang penuh penghayatan komen daripada Natira. Betul. Dan Bell pula berkata kat mak dia, Bell komen kat WHI, kata mak, nanti Angah balik makan cucur. Okey Bell, kita geng, sebab saya dah WhatsApp mak saya kata rasanya hari ini kena buat cucur. Dan banyak lagi komen di mana Ain berkata, suami saya pelik. Dia suka cucur yang digoreng sampai gelap. Anak saya pula suka cucur keropok. Buat cair sedikit, jadi kriuk-kriuk, crunchy macam tu. Tak peliklah. Sebab saya suka macam tu juga. Kalau pisang goreng kan, biar yang ada warna coklat-coklat, biar gelap sikit, itulah dia punya rasa manis caramel tu. Ekstra sikit. Sama lah dengan cokodok juga. Biar asalkan macam tak hangit lah. Garing. Asalkan tak hangit. Hangit out. Okey, dah terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada semua tetamu kita yang datang ke set wanita hari ini. Ada yang dari Ipoh dan resepi-resepi turun-temurun yang turut dikongsikan untuk anda, penonton wanita hari ini. Depan saya yang bersama Sugi tadi ialah Puan Siti Zawiyah Haji Sabli yang kongsikan cucur jagung dan juga cucur ikan bilis ini depan saya. Ya, betul. Dan tadi bersama Hawa, Muhammad Farid tadi membawakan kita cucur udang royal daripada cucur udang royal. Okey. Dan seterusnya ada cucur Jawa. Sugi pun dah rasa tadi sedap. Sedap. Lepas ni awak kena cuba. Awak okey, memang saya akan cuba. Tama-tama tengok tepi tu. Memang kenyal-kenyal, memang rangup. Dari Dodol Sirat underscore cucur Jawa. Dan tadi Hawa dah cuba ya cucur coklat ni. Tak, coklat saya tak sempat cuba lagi. Jadi lepas ni nak cuba. Dan yang ni tadi dikongsikan oleh Puan Fuziatul Ikmal Riza Ahmad Rizwan. Ya, betul. Okey, yang tadi cucur coklat belum cuba. Jadi selepas ini kita nak cuba. Saya nak cuba cucur coklat. Awak bolehlah cuba apa yang awak cucur Jawa. Okey, itu yang teringat sangat. Okey, dan esok ke WHI akan kembali dengan satu lagi topik iaitu Hawa. Okey, esok kita akan bawakan kepada anda batas hubungan mahram. Ini sangat penting untuk kita ambil maklum bersama dalam seisi keluarga tentang batas-batas antara adik-beradik, antara bapa dan juga anak perempuan. Semuanya kita bawakan di Wanita Hari ini esok jam 12 tengah hari. Ya, terima kasih kerana bersama kami. Dan kalau anda buat cucur hari ini, pastikan anda ambil gambar tag kami di WHI. Tag di Instagram, tag di Facebook. Bye, sehingga berjumpa lagi. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum. Usahawati aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia.
tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri dia. Permaisuri kepada si suami kepada anaknya, dia ratu di hati tunggak keluarga. Kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya. Usahawan ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini dia. Penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut, baik budi pekerti. Tapi segala hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia. Permaisuri ke